Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Adi Profesor Gaison dan saya Petra Simba. Kami akan membahas tentang CP9. Yang melakukan subversi dakwah berupa yang pertama yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini meliputi ada beberapa dan juga subversi dakwah Abu Bakar Siddiq yaitu dengan memerangi nabi-nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua itu memberantas orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga yaitu modifikasi Al-Quran. Modifikasi Al-Quran ini merupakan kekhawatiran Umar bin Khattab tengah terjadi perang Yamamah yang menewaskan banyak sekali penghabis Al-Quran sehingga timbul kekhawatiran Umar untuk bahwa kehilangan Al-Quran tersebut dan muncullah ide Umar untuk meminta kepada Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Al-Quran, tapi belum terjadi. Umar bin Khattab yang pertama itu ialah membentuk administrasi negara. Dalam masa Umar bin Khattab, administrasi negara dibagi menjadi 8 provinsi, yakni Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Baita, Mesir, dan Palestina. Terus kedua membentuk undang-undang, salah satunya adalah undang-undang tentang ketertiban pasar. Yang ketiga ialah dan pada masa Umar ini telah diperlakukannya mata uang dan yang terakhir membentuk kalender Hijriah. Yang ketiga itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan sama dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia Khalifah Utsman juga melakukan perluasan wilayah seperti Indonesia dan masih banyak wilayah lainnya. Dan pada masa Utsman bin Affan terjadilah kodifikasi Al-Quran, yaitu pembukuan Al-Quran. Dan Utsman bin Affan mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan mencetak ulang kembali lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang dahulunya ditulis dalam kelapah-kelapah, tulang-tulang, kulit-kulit hewan, serta di batu-batu. Dan Mus'af itu disebut dengan Mus'af Utsmani karena dibentuk oleh Utsman. Dahulunya Al-Quran ini hanya ada sebagian dan diberikan ke beberapa wilayah-wilayah lainnya. Baiklah, inilah substansi